teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial riffing style lagu dari Coldplay yang judulnya Yellow ya. Untuk intronya dari G, kemudian D, C, sama G. Ya, kita main dari fret ketiga ya. Untuk pola kejeringannya di pertama G begini. Jadi pertama down 3 kali ini ya. Up, down, up, down. Gitu ya. Up, down, up, down, up, down. Dilanginnya gitu. Terus ke D sama kayak gini. C. Gitu ya. Untuk di G ini senar kedua fret ketiga kita tekan. Terus sama kunci C, C kan gini, saya main dari gini ya, C A D9. Jadi hampir kayak G ini, cuma turun satu ke ini. Gitu ya. Setelah itu seperti ini. Pertama di kunci G kita putih senar ke-6. Kemudian kedua. Terus ke-6 lagi. Setelah itu slap. Terus kita tekan senar ketiga fret kedua. Terus senar ke-6 lagi, kemudian senar kedua, gitu ya. Jadi kayak gini, gitu ya. Gitu ya. Terus kayak gini, kita petik senar kedua, terus ketiga, terus kita tekan senar kedua fret ketiga. Jadi gini ya, 2, 3, 2, terus senar kedua fret ketiga, terus kita tekan senar ketiga fret kedua, gitu ya. Kita petik senar ketiga keempat, 3, 4 slap, 3, 4, 3, 4 slap, gitu ya, gitu ya. Terus kayak gini. Pertama kita petik, kita tekan, terus lepas, terus tekan lagi. Setelah itu tekan senar kedua fret ketiga. Setelah itu udah cek ini. Pertama petik senar ketiga, kemudian 3, 5, 3, 5 slap. Jadi gitu ya. Gitu ya. Diulangin 2 kali. Terus kita petik senar ketiga kayak gini. 4 kali, terus senar keempat fret kedua ini, jadi gini, senar ketiga dulu, lepas, gitu ya, jadi gini, terus pindah ke G lagi, seperti yang di awal gini, jadi kayak gini ya. Jadi sama, itu diulangin 3 kali gitu ya. Setelah itu masuk ke ref seperti ini. Pertama di kunci C, kita petik senar ketiga sama kelima, kita petik bareng gini. Setelah itu slap. Gini ya. Setelah itu kita petik senar pertama, kelima, pertama. Jadi gini. Pertama, kelima, terus pertama lagi, 1, 5, 1, gitu ya. Terus kita tekan senar kedua fret ketiga. Kita petik sama senar ke-6, bareng gini ya. Setelah kita petik bareng gini, terus kita petik senar ketiga ke-6, satu slap, jadi gini. Setelah kita slap, kita petik lagi senar kedua fret ketiga, gitu ya. Ya, jadi senar kedua ke-6, kedua lagi, terus kita tekan senar ketiga fret kedua, kita petik begini ya. Setelah itu kita slap, pasti kita slap sambil mentik senar kedua gitu ya.
Setelah itu pindah lagi ke C kayak gini lagi. Kayak gitu diulangin 3 kali juga ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Apabila kalian ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan konten saya seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next time.